Tapi kamu selalu bagus. Cengkokannya, cengkokan. Jakunnya kurang naik gitu. Candaan. Tadi sambung lagi. Ya. Tapi udah bagus. Ngomong dong kalau udah on, kan pemirsa diary kan nanti jadi ketahuan Ricis barusan nyanyi lagu apa. Jadi pemirsa, kali ini Ricis tuh sebenarnya baru aja selesai rekaman lagu atau bisa dibilang single terbarunya Ricis sama Abang Rian yang nanti insya Allah akan kita nyanyikan di akad dan resepsi. Nadanya di A, aku, A, depannya aku, A, bukan. Nadanya di Y. Ah, bukan. Nadanya di mana tadi? Aku agak lupa sih nadanya. Yang penting jangan terlalu tinggi, ntar kalau ketinggian lu pada rata. Gak boleh kalau masuk sini tahu. Nanti abang deg-degan kan mau lihat abang. Di hari ini ku tetapkan hati menjadi satu. Masih kurang. Enggak bagus. Tapi kamu selalu bagus. Cengkokannya, cengkokan. Jakunya kurang naik gitu. Candaan. Tadi sambung lagi. Ya. Tapi udah bagus kok menurut aku. Kamu tuh udah cukup. Udah bagus banget suara kamu tuh. Baru di hati aku. Ya gitu. Guling-guling aku di sini. Tapi kamu emang suka nyanyi dulu. Enggak pernah. Tapi suara kamu bagus loh. Kamu gini. Enggak beneran kan ada kan orang-orang. Enggak pedean serius, enggak pedean nyanyi soalnya. Harus pede. Tuh. Aku dari SD sebenarnya minderan, maksudnya drum enggak ada nyanyi apa. Berarti emang bakat, nyanyinya bagus, suaranya bagus. Enggak pernah suruh nyanyi aja mungkin ya. Aku tuh sebenarnya pengen nemenin abang di dalam, tapi nggak boleh bocor banyak liriknya, karena nanti nggak wow lagi. Tapi aku pengen kalian ngafalin ya liriknya. Jadi ntar kalau misalnya udah rilis, kita nanti live di akad sama live di resepsi, kalian ikutan nyanyi. Bismillah ya Allah, ku jalani hidup baruku. Menjadi imam dan makmum, saling melengkapi. Bismillah ya Allah. Apa liriknya? Handphone aku mana? Mau baca lirik? Ya, mau baca lirik gue? Handphone mana? Dipakai live. Enggak, yaudah, gini aja. Nanti kan bantuin aku hafalin liriknya. Tapi refnya dulu, awalannya kan belum boleh, nanti aku juga upload video liriknya guys. Tadi kita rekaman untuk lagu nanti di akad, insyaallah buat di resepsi insyaallah. Jadi supaya ada yang bisa dikenang gitu. Iya kan dibuatin lagu terus kita nyanyi. Sebenarnya emang kalau Ricis kan suka kesenian gitu-gitu. Jadi suka lagu, suka nari-narian, suka ini, suka itu. Jadi dulu juga pernah punya lagu sama tim Ricis, pernah punya CD-nya juga. Jadi emang pengennya tuh kalau ada momen tuh dibuatin lagu. Jadi ini semua ide saya. Iya, jadi dengan adanya lagu tuh bisa mengenang gitu ya. Iya, seru kan. Jadi hari ini tuh hari berbahagia buat Teh Rika, karena Teh Rika bisa mengantar satu helper yang akan suci sekali. Aku menciptakan lagu untuk Ricis dan Rian. Lagu untuk nanti mereka akad nikah ya gitu. Karena buat saya itu kalau diundang tuh sangat senang datang di akad nikah. Karena akad nikah itu adalah paling sakral. Kalau sudah pestanya itu kan cuma hiburan. Jadi waktu saya ketemu di satu tempat lah lagi ngetek vokal. Karena kalau Ricis dari dulu sering ya aku tekin vokal. Terus sama Rian yang baru ketemu, mereka cerita bahwa menikah. Dan aku bilang kenapa gak bikin lagu tentang akad nikah gitu. Biasanya orang itu selalu nyanyi di saat lagi resepsinya. Justru yang jarang banget dilakukan adalah menyanyikan sebuah lagu yang sakral di akad nikah. Semangat ya sayang. Biasa secinta, satu sepinta. Jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau saya sebilang satrakan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah satrakan mendua. Cukup jaga hatimu.
tambah cinta karena kalah. Bareng lagi sama Isis ya. Oke? Hah? Janji setia? Udah mau belakang. Iya, mau diulang lagi. Terlalu semangat. Kayaknya akan ada sing 2, 3. Amin. Yaudah, yaudah. Aku bisa lupa aja. Ya. Yeah. Beneran loh, mereka berdua enggak suara yang dipotong-potong gitu, mereka nyanyi dan bisa nyanyi. Ah, bisa aja. Kebutuhan ada, kalian berdua tuh keren ya mas. Banyak enggak ntar nyeneng-nyenengin aku doang? Enggak, beneran. Oh. Seneng sih bawainnya tuh seneng, dan feelnya tuh juga dapet pastinya. Apalagi suara aku tuh kayak kalau udah dengar suara Ria, agak sanggup aja untuk nyanyi. Oh. Iya, kalau udah dengar suara kamu tuh kayak klop aja. Kalau Rekis kan emang dari dulu ya, udah dari 2000 berapa, udah lama banget. Dari kamu segini tapi dari mana? Dari belum lahir. Belum lahir? Emang udah lama banget kan, jadi sama Terika juga udah kayak keluarga sendiri. Jadi kalau misalnya Rekisnya salah-salah nada, salah apa, bukan yang dimarahin tapi diarahin kemana nadanya gitu sih. Jadi emang klop juga sama Terikanya. Karena kan beliau juga nyetain banyak lagu artis kan, jadi emang udah klop banget ya. Abang, kamu bagus banget tau suaranya. Oh. Aku kan dengar di control room. Cakep nih suaranya nih. Kan abang juga. Yang bertuah yang bersatu. Allah. Gini. Begini guys, tadi aku mau rekaman di sini. Lirik yang apa ya om? Ref pertama banget. Oh, yang halus ya? Ya, lebih nih dengerin ini Terika nih. Punten. Oke ya, kasih om. Oke. Okay. Kalau gitu aku rekaman dulu ya guys, nanti. Ya? Ini ku tetapkan. Ya. Oke. Okay. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi imamku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Oke, thank you. Beres. Kamu yang keren. Aku kayaknya cocok bareng kamu. Enggak. Masa? Yuk kita ke sana. Aku aja kan tadi mantau di situ. Di mana kau mantau? Di control room. Cile abang. Apa sih? Gue baru juga buka pintu dan liat muka lu. Terika, kalian ternyata bisa menjadi penyanyi yang sejujur dan sebenarnya. Setelah 6 jam ya guys. Ini lagu ciptaan Terika dan di-lead langsung sama beliau. Satu hari aku di WA, terus dibilangin bahwa nikahnya akan dimajuin gitu, karena mungkin semua dari pihak-pihak yang ingin membantu ingin tanggalnya dimajuin. Kemudian saya dikasih deadline 3 hari untuk memberikan lagu. Aku langsung wow, 3 hari gitu, 3 hari sudah sama musik. Aku bingung ya mau ngapain, tapi untung kan waktu itu udah sempat ketemu gitu kan. Terus jadi saya abis sholat malam gitu, saya tahajud, terus saya cuman buka, saya suka kebiasaan dulu dari kecil ya, kalau lagi galau itu saya suka buka Al-Quran, terus saya buka aja suratnya gitu. Terus waktu saya buka kok yang keluarnya surat Ar-Rum gitu. Jadi saya ngerasa bahwa oh, harus saya ngambil intisari dari Ar-Rum, dan saya memang mengambil arti dari Ar-Rum di depan tentang pernikahan, di mana Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan berpasangan dan saling melengkapi. Bersapi gitu ya, bersapi jadi masuk ke hati gitu. Mm-hmm. Dengerin tuh. Sejak kapan? Kenapa ada dia di sini? Kan aku ngomong sama si ganteng. Itu gantengnya saya. Sekarang, cantik. Oh iya, cantiknya abang. Cantik.
Masya Allah. Tapi serius cantik banget gitu ya. Tapi terus terang kalian tuh kayak udah blend gitu. Nafasnya bareng, cengkoknya bareng. Kan pasti orang gini, ah ini tipu-tipu nyanyinya. Enggak kok. Tuh, tracknya beneran set-set sekali beneran. Nanti kalau live juga pasti langsung aduh. Amin ya Allah, semoga langsung dar ya Teh. Jangan lupa nanti single keduanya, ketiganya harus ketemu Terika. Bener, soalnya Terika udah janjiin katanya bang nanti kalau misalnya ini kan lagu akad sama Teteh, lagu hamil sama Teteh, lagu lahiran lagu, sama Teteh, lagu syukuran buat nama baby insya Allah dari Teteh, dari semuanya semua dari Teteh. Bener Teteh, karena gini kan gak semuanya manusia itu punya berkah untuk punya anak. Betul, iya benar-benar Teteh. Mudah-mudahan amin. Amin. Itu jadi inspirasi buat ibu-ibu muda nanti. Amin. Oh, amin. Gimana dengan anaknya membesarkan itu kan amin. Terus nanti anak aku, anak aku dari segini Teteh buatin lagu ya Teteh. Gak ada segitu bang-bang segini. Tadi mereka sudah hafal. Itu yang saya senang dari penyanyi. Begitu datang sama saya sebagai pencipta lagu, mereka sudah hafal. Mereka tidak bawa teks, mereka sudah hafal lagunya dan mereka sudah hafal nadanya. Dalam waktu 3 hari mereka menghafalkan lagu baru dengan sempurna dan penuh hati. Itu buat aku satu kehormatan ya gitu. Dan suara mereka bener deh, nanti kalau dengar live-nya mereka bisa nyanyi gitu. Dua-duanya bisa nyanyi dan dua-duanya udah selaras, suaranya tuh nempel gitu loh. Tapi ntar dulu, apa? Ini kan deg-degan ya, aku yang ikut deg-degan. Deg-degan? Ini Teh mau nikah Teh. Iya, tapi aku suka deg-degan kalau ada yang nikah. Teh bikin lagu ini, aku jam berapa ditelepon, ah bikin. Nah, Teh. Jam 1 malam aku, ya Allah apa yang harus kulakukan dengan lagu ini. Ceritakan story-nya di balik lagu ini Teh. Iya, kan tiba-tiba dipercepat, gara-gara ketemu satu tempat kan. Dipercepat, oke gitu. Terus aku bingung liriknya Rian sama aku tahajud, aku buka surat perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Ini surat benar-benar diambil dari Quran supaya jadi berkah buat Erika. Amin. 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 Ya Allah. Tetapi persiapan kalian gimana pas dikasih lagu? Persiapannya kita harus dulu deh. Persiapannya iya. Baru mau bilang, pegel. Lutut saya nanti ya, agak kalian. Gimana persiapan Abang? Persiapannya untuk diri sendiri yang pasti pertama mental ya, kalau Rian. Mental untuk pasti insya Allah jadi suami, mental. Mental, misalnya finance semua-semuanya lah Teh. Finance dan semua-semuanya. Kan insya Allah Rian bakal didik istri nantinya sama insya Allah kalau diberi rezeki anak-anak gitu kan. Amin. Iya aku sama Terika dari aku segini bang, dari tadi aku usaha anak aku. Gak ada segini. Iya, dia yang udah gitu jadi ketemu rekaman kayak sabar-sabar ya Teh kalau ngerekamin aku ya. Tapi Ricis tuh gak ada yang berubah loh, bawel. Bawel. Iya Teh, itu kan supaya kita happy gitu bawaannya. Oh, guys, tau gak waktu aku ngasih lagu pertama tuh dia bilang kan apa, Teteh ajak mulu lagunya yang Syahdu Syahyu, ya orang mau nikah. Iya bener, aku keluar gini jenggon. Aku bilang, ini fun fact ya guys, pemirsa di rumah. Aku bilang, Teh lagunya jangan Syahdu Teh, aku nanti gak bisa kan aku anaknya begini, petakilan. Ya gak bisa sama-sama mau nikah, lagunya gonjang ganjre. Iya sih. Tapi setelah kita dengar, alhamdulillah enak banget bagus. Lagunya Teh, bagus. Iya sih. Biar jadi doa terus kalau lagunya. Amin. Ya, Isis tuh kan begitu nikah kan harus jadi anggun keluar. Masa tiba-tiba, hey guys! Apalagi aku tuh nanti kalau misalnya punya anak, aku mau didik anak aku tuh yang baik. Iya. Anak yang soleh-soleha. Tapi aku tuh punya cita-cita, anak aku harus aktif kayak ibunya. Olahraga oke, musik oke.